terus dipadu dengan kawas. Oke teman-teman, dan ini bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama, kit Black Magic, yaitu saya beli dengan harga 15 ribuan. Terus yang kedua ada kuas dengan harga 4.500 atau 5 ribuan. Yang ketiga ada busa bekas cuci piring. Oke, yang terakhir ada kain bekas ya. Oke, dan itu saja bahan-bahan yang teman-teman butuhkan. Lu bodinya yang ada debunya menggunakan kain. Kita bersihkan debunya, langsung kita lanjut proses yang kedua, yaitu poleskan kit ke bodi, terus dibantu dengan kawas. Kita tuangkan dulu kitnya. Oke, setelah kita tuangkan, langsung kita oles ke bodi. Kita oles dulu. Lalu kita ratakan bodi yang belum karena kita ratakan dulu. Kita tunggu dulu sekitar 1-2 menit. Oke, dan setelah 1-2 menit kita tunggu, lalu kita lanjut proses yang ketiga. Proses yang ketiga kita usap menggunakan busa. Dan teman-teman sudah bisa lihat perubahannya setelah dioles atau belumnya, dan ini yang sudah dioles terlihat lebih doff.
biar lebih kinclong.